Assalamualaikum pemirsa, kondisi terkini di pabrik kertas PT Prima Paper Indonesia di Timang Wonokerto, Kabupaten Wonogiri. Pasca kebakaran kemarin, sekarang hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 masih diliputi asap. Api sudah padam tapi tumpukan kertas masih mengeluarkan asap di sini. Dikerahkan alat-alat berat untuk memadamkan api yang ada di dalam tumpukan. Kita lihat pemadam kebakaran juga masih siaga di sana. Sampah-sampahnya dibuang ke tempat terbuka agar untuk mematikan api-api. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.